Dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Andika Jember Official. Dan untuk yang kali ini saya mendatangi di dekat markasnya Keva Musik Jember, sound koa kuningnya Jember ya. Salah satu sound dari alumni Sumber Sewu Banyuwangi. Untuk yang kali ini Keva Musik pakai 8 subwoofer hitam dekat. Untuk middle plus tweeternya ada 8 ya. Pakai Vera. Low midnya ada 4 box. Terus beam ada 4 juga ya. Kalau parlet ada 1, 2, 3, 4 yang di atas, yang di bawah ada 2. Ada 2 parlet. Keva Musik. Sound koa kuningnya Jember. Pakai CLA full 18 in. Terus untuk middle ini full garapannya 3D box custom Bondowoso. Middle-nya ini 10 in, untuk low mid 15 in. Speakernya saya kurang paham, mungkin full babulus ya. Untuk perkabelan, untuk tampak belakangnya seperti ini. Produk dari 7 custom speaker. Untuk subwoofer kabelnya pakai SPL Audio CS240. Untuk middlean CS425 SPL Audio untuk middle-nya ya. Lanjut ke power. Ini ada panel kelistrikan.
panelnya ya dari Keva, ada Power Wisdom yang HK 21.800. Terus ini ada Paslab NX 10.000. Ada 1 2 3 4 untuk subwoofer. Kalau ini saya kurang paham, mungkin untuk low nih ya, untuk low mid. Terus ini untuk middle-nya. Wisdom. AH 12.004. Ada 2 unit. Untuk genset ini pakai yang 60 kVA. Gensetnya Keva Musik sendiri. Dan juga ini ya, pakai pickup, ditaruh di atas pickup Grand Max Keva Musik Jember Party Indonesia. Oke, kita menuju ke operator. Untuk aksesorisnya ada Behringer, LMS Behringer, dan juga ada Wisdom. Ini ada apa ini? Power spinster apa lain? Untuk mixer pakai Midas yang M32R. Yang kecil itu. Dan di sini ada Mbak Huhu channel. Ada Pak Huhu, ini ada Mas Dai official. Ini ada Mas Kevin. Operatornya Keva, atau bisa dibilang pemiliknya Keva sendiri. Halo Mas Kevin, apa kabar? Acara apa nih Mas? Takbiran Idul Adha untuk nanti malam ya Mas. Terus saya mau tanya, untuk speakernya pakai apa? Subwoofer keseluruhan? Fabulous. Sinar baja. Untuk middle-nya sama low? Kalau low-nya bensin itu Mas. Low-nya bensin 15 in ya Mas. Terus middle? Lavos yang 10 in. Twitternya pakai apa? RTS. Terus untuk tahun depan mau ke Sumber Sewu lagi apa gimana? Ya, alhamdulillah tetap ya Mas. Mau dibawa pemuda mana ini untuk Keva? Tetap apa yang kemarin? Tetap Arek Tengah Sawah. Arek Tengah Sawah. Ini DLMS-nya pakai apa aja Mas? Pakai Behringer sama Wisdom. Behringer sama Wisdom. Untuk yang paling bawah apa ini? Yang ini Mas. Sequencer tuh Mas, enggak dipakai. Power sequencer enggak dipakai. Jadi yang dipakai hanya berapa? Cuma 2. Cuma 2. Yang di tengah itu ya Mas. Iya. Oh, seperti itu. Acara takbiran untuk nanti malam. Takbiran Idul Adha. Oke, terima kasih Mas Kevin infonya. Semoga Keva sukses selalu ya. Tambah ke depan, tambah jos ini Keva Musik Son Kua Koningnya Jember. Kita sebentar lagi bisa langsung dengarkan lagu DJ dari sound systemnya Keva. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya.
legar sekali dari Keva Musik.